Halo, happy weekend. Ikut aku yuk, hari ini aku mau ke Blok M Square. Aku mau makan mie ayam. Kenapa mie ayam? Karena ini hasil rekomendasi dari salah satu situs kuliner gitu. Ya udah nih, aku udah nyampai di Jalan Melawai. Terus aku mau masuk ke situ, jalan cuma 1 menit ke dalam Blok M Square. Nah, ini mie ayamnya ada di Pujasera yang ada di lantai paling bawah. Udah kita turun ke bawah. Ini aku udah ada di lantai bawah. Dan kita cari tempatnya dulu. Kayaknya sih turun satu lantai lagi ya. Dan ini kita ngelewatin lapak-lapak buku bekas yang ada di Blok M Square. Di sini terkenal banget loh tempat buku-buku bekasnya. Dulu aku sering beli buku di sini. Setelah bolak-balik beberapa kali dan akhirnya nanya security, ketemu juga tempatnya. Ini dia, mie ayam bakso dondon. Yeay, let's give it a try. Ini makanan aku udah dateng. Ini aku pesan mie ayam bakso pangsit. Terus yang bikin seneng di sini bisa ngambil daun bawang sepuasnya. Tuh disediain satu mangkok gitu daun bawangnya. Gimana ya rasanya? Ini tuh katanya sih enak. Cuma ya udah kita coba. Pakai sambal yang banyak ya. I love chili. Oh my god. Di sini yang makan rame banget loh. Dan mungkin karena murah juga ya. Bagaimana rasanya? Ya menurutku sih enak, cuma nothing special gitu. Ya udah enak aja gitu. Ini potongan ayamnya lumayan gede-gede loh. Tapi bumbunya itu nggak terlalu pekat, yang hitam banget gitu. Terus mie-nya tipe mie yang aku suka, yang keriting, panjang, dan kecil gitu. Ini sayang sayurnya dikit banget, padahal aku suka banget sayur. Dan tadi lupa bilang sih kalau sayurnya dibanyakin. Terus ini menurutku pangsitnya garing, cuma jauh lebih enak pangsit di abang-abang bakso bakwan Malang keliling gitu, menurutku sih ya. Ini aku udah tambahin beberapa sendok cabai atau sambal gitu, tapi tetap nggak pedes. Padahal juga nggak pakai kecap, cuma tambahin saus doang. Menurutku sih mungkin karena cabainya dicampur air gitu ya, jadi level kepedesannya itu berkurang. Tapi ya so far sih tetap enak sih. Kuahnya juga dipisah dan aku kasih kuah sedikit. Ya kuahnya juga biasa aja sih. Mas-mas yang jualan di sini ramah-ramah banget dan helpful. Terus satu lagi yang unik, ada salah satu masnya yang pakai belangkon.
Tadi aku total bayarnya 23.000 tambah minum es jeruk. Dan ini udah habis, alhamdulillah kenyang. Tahu gak sih tempatnya kayak gini tuh mengingatkan aku sama stall-stall ramen yang ada di film-film Jepang gitu. Nah, habis makan mie aku beli gorengan. Ini ya, tadi aku beli sukun, ganda sturi, tape sama pisang goreng. Dan ternyata di sini gorengannya enak banget loh. Tuh, di sini tempatnya di samping mie ayam dondon tadi. Habis makan mie ayam, aku mau pulang tapi aku mampir beli fruitcake dulu. Ini salah satu stall bakery gitu di dalam Blok M Square. Aku beli fruitcake harganya 15.000 dan enak banget loh kuenya. Ini nama tempatnya La Mueto. Ini di dekat pintu Berlian 3. Nanti insyaallah kapan-kapan aku balik lagi ke situ mau beli kuenya lagi. Aku pengen yang orange cake atau yang lemon cake-nya. Dan ini pulang, tapi lihat dulu bapak-bapak ngelukis di sini. Ada di depan Blok M Square. Ternyata banyak juga loh bapaknya dapat pesanan lukisan. Lancar selalu ya Pak rezekinya. Di sini juga rame banget. Dan aku sebenarnya pengen nyobain selat solo, cuma aku kenyang banget. Udahlah, next time, siapa tahu masih ada kapan-kapan.